Clinical View Counseling 28 Juli 2020 per jam 11 lewat 21 menit waktu Indonesia bagian barat, high 1.2902 dan low 1.2844. Landing price kini bertahan di 1.2846 dan ternyata 1.2900 sudah tersentuh, tercapai. Kita akan mengalami fase di mana ini adalah kemungkinan potensi ujian terhadap konsistensi bullish ke depannya. Ingat bahwa Inggris masih ada satu fase yang harus dilewati, yaitu Brexit talk yang masih tetap lebih intensif, lebih mungkin saja mengkhawatirkan karena kemungkinan potensi kegagalan masih tetap menghantui, meskipun beberapa rumor mengatakan, terutama dari juru bicara untuk Brexit Michael Barnier, mengatakan dia yakin bahwa PM Johnson menginginkan suatu kesepakatan yang adil. So, kita akan lihat potensi dalam beberapa hari. Tapi kurang lebih dikarenakan faktor pelemahan dolar secara global dan kemungkinan potensinya akan masih bisa melakukan kenaikan kembali. So, kalau misalkan kita bicara tentang seperti ini, potensi kenaikan lagi-lagi tertahan kurang lebih di area 1.2876 sebagai area resisten kita. Lalu juga ingat area abu-abu, ini adalah historical price yang menunjukkan area 1.2950 sampai 1.2990 akan menjadi area yang sangat complicated untuk counseling mempertahankan kestabilan kenaikannya. Tapi kurang lebih pembicaraan terhadap paket ekonomi atau let's say dengan BOE yang menginginkan negative rates atau membuka peluang ke negative rates, maka itu adalah hal yang sangat-sangat positif untuk counseling selanjutnya. Meskipun dampak paling cepat yang respon paling cepat adalah penurunan terlebih dahulu, lalu kemudian dia bangkit kembali. Nah, di grafik H4 kurang lebih area garis biru masih menjadi area trendline cukup kuat, sehingga kemungkinan potensinya masih berkisaran dengan area historical price. Seperti demikian, saya rasa kalau misalkan pun terjadi sesuatu penurunan, itu adalah area koreksi yang sangat pantas. Menurut saya yang sangat layak ideal adalah di area ini. Area 1.2774 sampai 1.2744 itu adalah area yang sangat ideal untuk melakukan buy on dip. Tapi kali ini dengan area support yang sangat fantastis 1.2780, saya rasa Anda masih bisa melakukan areal atau mempertimbangkan areal tersebut sebagai areal buy. So, silakan untuk counseling buy di areal 1.2856 ataupun 1.2865 sebagai areal yang terdekat dan itu sudah tercipta. Lalu kemudian target pertama adalah 1.2900 dan target kedua adalah 1.2960. Tapi kembali lagi dengan stop loss di 1.2778 yang sebetulnya areal tersebut adalah merupakan areal ideal yang bisa saja Anda ambil untuk sebagai areal buy on dip Anda. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Clinical View Euro USD 28 Juli 2020 per jam 11 lewat 24 menit waktu Indonesia bagian barat. High 1.1771, low 1.1712 dan running price 1.1722. Terkoreksi sama halnya dengan apa yang terjadi dengan pound sterling dengan ada kenaikan yang sangat fantastis dikarenakan pelemahan dolar secara global. Tapi ingat, potensi penguatan memang secara internal zona Eropa memang lebih baik daripada Amerika atau bahkan Inggris. Di Inggris kita memiliki kendala dengan Brexit talk yang mungkin akan menahan potensi rally. Lalu kemudian di Amerika kita masih terkendala dengan kasus angka corona. Sebetulnya secara penanganan jauh lebih baik di zona Eropa. Dan juga kita memiliki stimulus plus dari QE ECB. Dan kemungkinan potensi itu akan menjamin potensi penguatan untuk lebih lanjut. Tapi kurang lebih area koreksi saya rasa sangat wajar terjadi dan kemungkinan potensi tersebut akan saya gunakan kembali untuk mencari area buy on dip tentunya. Nah, kalau Anda lihat ini adalah cup and handle-nya, lalu ini adalah targetnya, ya ini cup, ini handle, ini adalah targetnya. Sesuai dengan kedalaman ini, maka target utama kita akan on the way 1.2000, tapi sampai saat ini masih tercipta hanya kurang lebih tertahan, paling tinggi adalah area yang sempat dicapai kemarin 1.72 atau 1.1779 ya. Sementara hari ini masih di 1.1771. Nah, area yang terjadi sebagai area 50% target adalah 1.1640, itu akan menjadi area support yang sangat mumpuni dalam waktu ini atau setidaknya di pekan ini. Nah, kemudian di grafik weekly-nya ini sangat meyakinkan. Jadi
kemungkinan hati-hati areal bullish masih akan tercipta. Dan lalu di grafik H4 tentunya adalah mencari areal koreksi yang kita inginkan. Fibonacci Fan kemarin sudah sangat layak 100%, dia 1.1781 sudah terkena. Lalu kemudian areal 6.8 akan menjadi area support kita yang secara kebetulan juga berimpitan dengan area historical pass ini. Menurut saya ini adalah areal yang cukup kuat. So ini kalaupun misalkan Anda pertimbangkan untuk menjadi areal buy, kurang lebih akan berada di kisaran 1.1700 ataupun 1.1710. Terlebih lagi dengan kondisi areal dari Fibonacci Fan kita 23.6% di area 1.1680. So, dua areal ini itulah areal ideal. Untuk euro sendiri, silakan lakukan buy on dip di kisaran 1.1704 sampai 1.1718. Lalu kemudian target pertama kurang lebih akan berada di 1.1770 dan target kedua adalah 1.1830. Stop loss silakan gunakan di area 1.1645. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.